Cerita tentang kuda terbang hanya terdapat di dongeng dan di film-film fantasi saja. Di Nusantara, cerita legenda kuda terbang dikenal dengan nama kuda sembrani. Sedangkan kuda terbang yang terdapat dalam mitologi Yunani dikenal dengan nama Pegasus. Di dalam cerita Yunani kuno, Pegasus adalah seekor kuda jantan yang memiliki sayap dan bisa terbang. Menurut mitologi Yunani, Pegasus adalah anak dari dewa Poseidon dan Medusa. Di dalam video ini kita bisa melihat penampakan-penampakan kuda terbang yang tertangkap kamera. Sebelum video dilanjutkan, tekan dulu tombol like dan juga tombol subscribe. Serta jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Delapan, penampakan kuda terbang di Surabaya. Sebuah video yang telah beredar dan sempat viral ini memperlihatkan penampakan kuda yang berlari dan terbang di langit yang terlihat mendung. Menurut informasi yang beredar, penampakan kuda terbang ini terjadi di Surabaya, tepatnya di Terminal Bungurasi. Terdengar suara orang-orang yang berada di lokasi tampak heboh dan takjub melihat kejadian aneh ini. Tujuh, penampakan kuda terbang di Mekah, Arab Saudi. Sebuah peristiwa misterius terjadi beberapa tahun lalu di kota Mekah, Arab Saudi. Peristiwa aneh ini sempat membuat heboh yang melihatnya. Pada saat itu seseorang berhasil merekam kejadian misterius tersebut, yaitu penampakan seekor kuda terbang di atas langit saat badai sedang berlangsung dan disertai petir. Enam, penampakan kuda terbang di Korea. Di negara Korea sempat heboh dengan kemunculan sosok putih seperti kuda bersayap yang sedang terbang menembus awan. Peristiwa misterius ini sempat terekam kamera secara tidak sengaja. Penampakan kuda terbang ini terlihat samar, tapi cukup terlihat sosoknya seperti kuda dan mempunyai sayap. Lima, penampakan kuda terbang terekam CCTV di Indonesia. Sosok seperti kuda yang sedang terbang tertangkap kamera CCTV. Kejadian ini terjadi di Indonesia tapi tidak dijelaskan di daerah mana. Dalam rekaman video CCTV ini terlihat cuaca hujan badai sedang berlangsung, ketika ada kilatan petir, tiba-tiba terlihat penampakan sosok seperti kuda yang sedang terbang di langit. Penampakan sosok kuda terbang itu terlihat dengan jelas saat cahaya kilatan petir menerangi langit. Empat, penampakan kuda terbang di Gaza, Palestina. Penampakan kuda terbang bersayap atau Pegasus ini terlihat di Palestina, tepatnya di langit Gaza.
Kuda terbang itu tiba-tiba melintas saat terjadi pertempuran di udara. Diduga kuda terbang itu seperti sedang menghalau jet tempur dan roket yang terbang di langit Gaza. Peristiwa misterius ini tidak sengaja tertangkap oleh sebuah kamera video. Orang yang langsung menyaksikan kejadian ini merasa takjub dan ada yang menyuarakan takbir. Tiga, penampakan tiga ekor kuda terbang di langit. Di dalam video ini tampak melintas tiga ekor kuda yang sedang terbang di langit. Masing-masing kuda terlihat ada penunggangnya. Kuda terbang ini kadang terlihat mengeluarkan kilatan cahaya seperti petir. Video yang diunggah oleh Jason Carlos ini tidak dijelaskan ada di daerah mana. Ada beberapa netizen mengatakan bahwa video itu animasi atau rekayasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa video itu asli. Dua, penampakan kuda terbang di antara awan dan kilatan petir. Sebuah video penampakan Pegasus atau kuda terbang telah diunggah oleh seseorang. Video itu memperlihatkan ada sosok putih seperti kuda yang mempunyai sayap sedang terbang di antara awan. Kemunculan kuda terbang dalam video ini dalam kondisi cuaca badai yang dibarengi dengan kilatan petir. Satu, penampakan kuda terbang Pegasus di Rusia. Kejadian serupa juga terjadi di Rusia. Saat seseorang sedang merekam pemandangan sebuah gunung dan pepohonan, tiba-tiba muncul sesuatu berwarna putih yang terbang di antara bukit dan pepohonan. Sosok tersebut terlihat seperti kuda berwarna putih yang memiliki sayap. Menurut dugaan, kuda berwarna putih itu adalah Pegasus, karena ditemukan juga jejak kaki yang tak biasa di daerah itu. Jejak kaki yang ditemukan di lokasi penampakan kuda terbang itu, mirip seperti jejak kaki kuda.